Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channelku. Apa kabar kalian? Semoga hari ini baik-baik saja. Jadi hari ini hari Minggu, berhubung di luar lagi hujan juga, jadi malas sanmori. Saya akan unboxing sebuah barang. Tepatnya sih bukan unboxing ya, karena sudah dibuka ya kemarin, ini sempat dibuka, jadi re-unboxing aja. Re-unboxing sebuah barang, aksesoris untuk helm nantinya. Belinya sih kemarin di Bukalapak ya, tanpa basa-basi lagi mungkin kita akan buka barangnya seperti apa ya. Barangnya seperti ini, kira-kira intercom headset buat ditaruh di helm seperti yang saya bilang tadi, termasuk aksesoris helm taruh di sini ya. Sebuah intercom mereknya BTS 3, ini dapat murah kemarin karena saya itu belinya second bekas, jadi ya lumayan. Ini sengaja emang beli satu pasang, dua buah intercom, karena berhubung teman-teman belum ada yang punya juga, jadi sengaja tak beli sepasang biar nanti bisa ngobrol bareng gitu. Buat bancenger juga, ini sengaja tadi beli juga helm Bogo ya, buat ditaruh ini buat boncenger nanti. Seperti biasa kita buka. Intercomnya yang ini, karena ini intercom sudah lama ya, jadi udah banyak yang review di YouTube PS3 ini. Kabel charger, headsetnya nanti sama mikrofonnya, body helm, karena ini udah bekas jadi udah pada harus pakai double tape tambahan nanti. Ini juga jepitnya ini ya, ini nggak tahu ya kabel untuk di mana, nggak tahu, nggak paham juga. Mungkin segini dulu unboxing recehnya. Sama ya yang ini dapat juga ini, pokoknya satu pasang gitu. Untuk pemasangannya karena terlalu ribet juga, yang mau ini yang mau videoin, jadi nanti setelah dipasangnya. Cek lu satu dicoba. Cerak perang lanjing kudu. Hah? Si atas. Tes 1 2. Dicoba. Cek. Nyaman. Boleh. Cek. Suara ni kok masuk tak? Masuk. Nyaman. Coba. Ya, jadi untuk suara dari intercom ini saya coba pairing sama satunya, connect sama Mas Arman. Coba Mas, suara Mas. Yang belum beli intercom jadi harus beli. Biar pada enak kalau riding ngomong bareng-bareng ya. Ya, jadi seperti ini mungkin. Buat Mas Salman terima kasih yang udah bantuin. Siap. Oh ya, yang ini ya sekalian, yang mau nyuci helm mungkin bisa nanti tak kasih IG di bawah. di link deskripsi PHC. Oke, jadi untuk pemasangannya
di helm Bogo jadi seperti ini. Dan untuk kabel-kabelnya agak ribet soalnya gak kerekord ya, pokoknya seperti inilah gitu. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup segini unboxing recehnya. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye bye.